Ya, ini pintu masuk Taman Nasional Gunung Leuser. Welcome to Gunung Leuser National Park. Welcome, welcome. Apa tadi namanya monyetnya? Thomas Leap Monkey. Thomas Leap Monkey. Ini kata si Halim dengan si Andre, Thomas Leap Monkey ini monyet yang paling ramah terhadap manusia. Mereka nggak takut. Thomas makan daun. Nah, ini monyet paling ramah endemik, namanya Thomas Leap Monkey, endemik lokal Tejo. Endemik Taman Nasional Gunung Leuser. Nama lokalnya Tejo. Tejo, semuanya namanya Tejo. Bung Andres, apa siapa namanya ini? Tejo. Ini nama latinnya apa biasanya sih? Nah, Thomas? Thomas Leap Monkey. Kenapa dipanggil nama Thomas itu? Ada riset. Karena riset orang Jerman. Bernama Thomas. Lalu, namanya Thomas, dia ngeriset. Dekatnya apa gitu? Monyet ini, dia ngeriset sampai sore. Yang riset namanya Thomas, jadi dia panggil namanya Thomas Leap Monkey karena monyet ini makan daun-daunan. Iya, Pak. Dia monyet yang endemik di dalam Taman Nasional Gunung Leuser. Gitu. Si Thomas Leap Monkey ini nama lokalnya apa tadi? Nama lokalnya Kendi. Jadi tadi kalian bilang ini monyet paling friendly, paling bersahabat dengan manusia. Tidak terlalu, Pak. Samuk monkey, dia wild. Tapi dia berani ya mendekat manusia ya. Iya. Oke. Sebagian mereka dia tinggal di kampung juga. Oke. Terima kasih. Thomas Leap Monkey. Bawa anak ya. Thomas. Tejo.